Kita awali ini siang dari Jakarta, hindari penyapu jalan bus TransJakarta tabrak separator busway dan jembatan penyeberangan orang di Jalan Kiai Tapa Grogol, Jakarta Barat. Tidak ada korban jiwa karena bus dalam kondisi kosong. TransJakarta. Kecelakaan yang dialami bus TransJakarta tanpa penumpang terjadi pukul 6.41 di Jalan Kiai Tapa arah Trisakti, Jakarta Barat. Kecelakaan ini terjadi saat bus TransJakarta dengan kecepatan tinggi melaju dari flyover Roxy menuju Grogol. Namun saat di Jalan Kiai Tapa, supir bus TransJakarta berusaha menghindari seorang penyapu jalan hingga menabrak separator busway dan JPO. Bus TransJakarta mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan dan tersangkut JPO. Hari malam kecelakaan juga dialami bus TransJakarta Koridor 9, tujuan Pinang Ranti Pluit. Bus yang sedang mengangkut 10 penumpang itu menabrak separator busway di Jalan Latu Menten, Tambora, Jakarta Barat, usai ditabrak truk. Bagian depan bus rusak parah sehingga tak dapat melanjutkan perjalanannya. Petugas kepolisian Polres Jakarta Barat berhasil mengamankan sopir truk yang sempat melarikan diri. Guna kepentingan penyidikan, kedua kendaraan tersebut diamankan ke Direktorat Laka Lantas Polda Metro Jaya.